jauh semakin membaik setelah melewati tantangan pandemi. Berbagai upaya dan terus dilakukan. Suasana yang berbeda lagi, saya tadi excited sekali. Saya kira ini di atas. Saya dapat foto tadi pagi bahwa situasinya seperti ini. Saya pikirnya di atas. Saya berdebat tadi sama teman-teman yang datang, di atas naiknya, tidak Pak, di bawah gitu. Ternyata bisa di rel seperti ini, dan mungkin kita bisa buat acara juga seperti ini nanti di sini gitu. Pemerintah kota melalui Dinas Pariwisata Kota Makassar sangat mengapresiasi dari IISF ini, Indonesia Shopping Festival 2023, di mana kemarin waktu presscon ISF di Kemenpar bersama Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, kebetulan kami hadir di sana juga mendengar langsung mengenai penjelasan ISF 2023 ini, di mana di tahun ini targetnya adalah terjadi kenaikan 15% dibandingkan dengan tahun lalu untuk total transaksi, di mana total transaksi tahun lalu kurang lebih mencapai 19,5 triliun di tahun kemarin, dan di tahun ini targetnya mencapai 20,5 triliun di 400 mall di Indonesia, dan ini sungguh luar biasa. Kami berharap dari 20,5 triliun pencapaian target tersebut, Makassar memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam pencapaian target tersebut, karena ini sekali lagi bisa membantu usaha retail di Makassar dan seluruh masyarakat, karena sekali lagi diskulnya wisata kuliner dan belanja menjadi potensi yang sangat besar di kota Makassar dengan hadirnya 7 mall, dengan berbagai merchant yang hadir, dengan berbagai retail yang hadir. Kota Makassar mendukung penuh kegiatan Indonesia Shopping Festival ini, karena ini merupakan kegiatan rutin dari APBDI, di mana di tahun ini secara nasional, sesuai dengan data yang kami terima, target secara nasional itu total transaksi yang ingin dicapai adalah 20,5 triliun, dan kami berharap dari 7 mall yang berpartisipasi di Indonesia Shopping Festival ini memberikan kontribusi juga dalam pencapaian target nasional tersebut. Dan yang paling utama adalah bisa membantu dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar di sektor wisata kuliner dan belanja, karena kan kalau ke mall itu bukan tentang cuma belanja saja, tetapi bisa juga berkulineran. Itu saja sebenarnya. Jadi ini juga merupakan salah satu kegiatan yang berkorelasi juga dengan nanti di November, yaitu Makassar Great Sale yang bekerja sama dengan APBI, dan di mall juga ada di Makassar. Dari Makassar tanya sama Pak Richard. Kalau secara presentasi dari 7 mall yang ikut, sebenarnya ada 11 mall, cuman yang aktif ini yang masih baru 7. Nah, kalau target saya pikir kita belum kumpulin ya dari data-data yang didapat nanti dari 7 mall ini. Secara persentasenya itu berapa? Mungkin secara persentasenya berapa? Kurang lebih 70 lah, Pak. 70? Setelah pandemi 2 tahun ini nyaris tidak ada. Nah, ini jalan yang baru mulai setelah pandemi. Nah, diharapkan orang lebih banyak lagi ke mall berbelanja dengan situasinya sudah berbeda lagi. Jadi tujuan utama adalah practical, kemudian bisa meramaikan kembali mall yang ada. Apa ini digelar di mari juga ya atau 7 mall. Dari Nipa sendiri yang sama Mari itu targetnya berapa kita harapkan pengunjung, sama promonya berapa sampai berapa yang diberikan kontribusinya di Nipa sama Mari? Sebenarnya kalau untuk promo kurang lebih sama yang berlaku sama di mall-mall anggota lainnya, jadi bisa maksimum sampai 8%.
itu tergantung dari masing-masing tenan tentu dengan program-programnya dan strategi-strategi mereka untuk memperoleh lebih banyak antusiasme dari pengunjung ya. Kalau untuk kenaikan visitor maksudnya, kalau untuk kenaikan visitor biasanya memang kita harapkan lebih banyak, lebih bagus ya. Kalau bisa mencapai lebih dari sekitar 30% dari weekend itu kurang lebih sangat antusias berarti kalau seperti itu kondisinya. Weekendnya berapa? Kalau di weekendnya biasa berapa, Bu? Di mana? Di pengunjungnya, di Marriott. Di Mall Ratu Indah, pengunjung untuk weekend kurang lebih 20.000. Iya. 30% nya dari tarif. Iya, kurang lebih seperti itu. Bu,